tanggal 6 November 2021 Lomba Karawitan tingkat SLTP dan SLTA Sekabupaten Banyumas tahun 2021 secara resmi saya nyatakan dibuka dan dimulai. Bapak Wakil Bapak Jelas yang tidak terkenal untuk membuka acara Lomba Karawitan pada kesempatan siang hari ini. Dan sekali lagi ini kan sebagai pengisi adalah guru dari Asri Budaya Desa Seromo Kecamatan Gani Magor. Untuk memulai lomba pada yang terhormat rekan-rekan dewan juri, persiapkan diri. Demikian juga kepada para peserta, khususnya peserta satu untuk mempersiapkan diri, dan kepada Bapak Wakil Bupati Banyumas karena padatnya acara, dipersilakan untuk memberikan tempat sugeng tindak Bapak ini. Lagi belum mampu pada semua peserta karena padatnya acara beliau sehingga tidak bisa menunggu kegiatan lomba sampai dengan selesai. Thank you.
berlatih karawitan sudah kapan? 3 tahun. Pegang apa itu? Belum, dia mulai suka tapi belum pegang apa-apa. Oh, belum pegang peralatan. Ya, belum. Pertama itu suka peralatan. Kan pertama kan rumah kami yang ada latihan. Kalau ada latihan dia nggak mau tidur. Menyanyi gitu? Enggak, cuma mendengarkan. Pokoknya ikut beraktivitas di situ gitu, iya. Saat ada latihan gitu ya. Jadi punya sanggar sendiri gitu. Anak pertama atau? Anak kedua. Kedua. Yang pertama juga minat di karawitan? Iya juga. Anak atau perempuan? Perempuan. Umur berapa itu?